setelah berabad-abad lamanya, akhirnya Mbak Niken Salindri sudah mulai membuka tok-tok lagi, guys. Berabad-abad, beberapa hari yang lalu ya, guys ya. Mbak Niken Salindri sepertinya sudah mulai aktif di dunia pertok-tokan lagi dan sepertinya sudah siap untuk memberikan vitamin-vitamin lengkap untuk para fansnya. Ya, guys ya. Dan Inada juga ternyata juga udah aktif memposting ulang setiap video ya guys. Seneng ya kalau lihat My Idola seperti ini. Tapi ada sesuatu yang wow guys. Nih dia, kalian harus simak baik-baik ya. Di dalam caption postingan TikTok terbaru dari Mbak Niken Salindri, ini tuh di sini tulisannya begini guys. Heleh lagi buka TikTok gitu ya guys ya. Dan sontak deterjen semuanya di seluruh dunia langsung langsung salfok nih guys. Heleh lagi buka tok-tok gitu ya guys ya. Sayangnya di sini ayangnya belum posting ulang tuh. Tapi di sini seneng banget ya guys. Dan langsung dikomentarin guys sama deterjen nih. Ini dia komentarnya seperti ini guys. Captionnya sama kayak Mas Akbar. Nah ini dia nih. Buat kalian yang tadi mungkin penasaran, emang apa sih Kak Wahyu? Dan ada lagi, cantiknya Dek Niken, captionnya kok koyo podo Kang Mase yo gitu. Captionnya koyo Dek Sopo ngono. Dan bener banget ya guys, karena waktu abis main wayang yang kemarin nih, Mas Dalang Akbar juga memposting tok-tok terbarunya nih guys ya nih. Di dalam captionnya juga sama guys, captionnya ditulis sama My Idola Mbak Niken Salindri guys. Tuh ada apa nih guys? Sepertinya Mbak Niken Salindri sama Mas Akbar tuh sedang aw. Kayaknya janjian deh ini guys. Janjian yuk Mas bikin postingan yang sama. Kira-kira gimana guys kalau begitu? Lagi sempet buka TikTok. Kalau tadi heleh lagi buka TikTok, lagi sempet buka TikTok guys. Di sini deterjen sudah mulai curiga guys nih guys ya. Komentarnya seperti ini guys tuh. Der, rada curiga meneh kok bahasane koyo utuk bahasane Akbar. Iya, yo rada curiga. Aduh, ada apa sih guys sebenarnya Mbak Niken Salindri sama Mas Dalang Akbar? Bukannya mau menggabung menyangkut pautkan ya guys ya, nanti dikiranya Kak Wahyu menyangkut pautkan Niken sama Akbar. Oh tidak. Apa itu cuma kebetulan? Apakah emang janjian? Iya, aku juga baru ngeh ya. Iya ya, bahasanya Mas Akbar pakai sastra Jawa tapi sudahlah gitu ya guys ya. Wek 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 wek. Arpe orang nganggo sastra ning bahasane orang ngono ya bun. Hihihi guys si kaya kan suwi gak update tok-tok gitu. Yo mbak, kayak aku apil banget bahasane si ono gitu. Betul mbak, kita pura-pura gak tahu aja. Aduh ini sepertinya deterjen ini ya. Deterjen plus 62 ini emang bener-bener luar biasa canggih nih guys. Sepertinya memang sudah curiga banget nih. Waduh, nanti tahu-tahu kayaknya kita bakal dapat vitamin deh guys. Pokoknya sabar aja ya. Sabar aja, mereka bikin kejutan untuk kita nih guys. Jangan sebut namanya, kita udah paham gitu. Aku mau cokok seolah tulisan kuih. Bener banget ya guys ya. Kayaknya gini guys. Aduh, ada apa nih? Kok bisa status tok-toknya sama gitu guys. Terus yang kedua, Mas Akbar tuh jarang banget loh guys nulis bahasa yang seperti itu guys. Tapi kita ya gak tahu juga ya guys. Tapi deterjen ini pinter banget loh menyimpulkan dan mengartikan gitu. Dan ini ada videonya yang dibagikan sama Mama Lucy Brahman waktu pentas bareng bersama Den Akbar Syahalam. Kira-kira gimana guys yang tadi guys? Aduh. Ya semoga bisa bikin kita bahagia ya guys ya, bisa bikin kita semangat lagi. Yang jelas selalu dukung karirnya. Untuk urusan asmara ya kita ambil itu sebagai bonus ataupun poin plus untuk kita, karena kita mendapatkan vitamin. Oke ya guys, semoga kalian bahagia. Dikutunggu terus video selanjutnya dari aku Wahyu Karisma Facial. Salam sayang untuk semua sahabat Niken Salindri, terutama untuk Agni Lovers. See you, bye bye.